السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله، tidak ada waktu yang paling terbaik buat mukmin kecuali mengisi waktu tersebut untuk majelis zikir. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Atha Al-Khurasani, yang dimaksudkan majlisul zikri adalah majlisul ilmi. Karena di situ kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kita diingatkan kepada Allah. Di majlis itu dituturkan tentang berbagai macam peringatan-peringatan dan juga aturan halal haram serta cara bagaimana kita itu berumah tangga. Oleh karena itu, tidaklah keluar dari majlis tersebut seorang mukmin pasti untung. Gak ada yang merugi. Oleh karena itu, Allah mengatakan kepada malaikat yang bertugas mendatangi halaqah zikir, humul julasa ula yashqa bihim jalisuhum. Ketika malaikat tersebut mengatakan, ya Allah, di antara mereka ada yang datang tidak serius. Mereka itu mendapatkan pahala berkas yang serius. Mereka itu tidak akan celaka kecuali kecelaka berkat yang serius. Hadirin sekalian, tidak ada majelis yang paling terbaik kecuali majelis yang menuturkan, mengingatkan kita kepada kematian. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aktsiru min dzikri hadhihi al-ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat
berarti berbanyaklah, sering sekali. Ya. Dan tidak ada istilah bosan. Setiap kali kita diingatkan tentang kematian, setiap kali itu berfaedah. Perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Waqila ma hadha ya Rasulullah, apa yang dimaksudkan penghancur kelezatan? Rasulullah SAW menjawab, al-maut. Di antara faedahnya yang bisa kita petik dari mengingat kematian, membersihkan hati yang telah kusut. Hadirin sekalian, bismillah. Hati manusia kadang mengalami kusut karena syubhat dan syahwat yang dia dapatkan. Apalagi saat sekarang hidup di Indonesia, di tempat yang masya Allah kemaksiatan merajalela, kemudian syirik gampang terjadi. Hati ini gampang masuk angin. Hati ini gampang kotor. Ya. Sehingga Allah mengatakan, kalla barrona ala kulubihim ma kanu yaksibun. Hati itu menjadi ron. Apa itu ron? Pekat. Ya. Kenapa? Karena tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasiri 'udan 'uda, kata Rasulullah di dalam hadis Muslim. Fitnah itu disuguhkan, terpaparkan ke dalam hati manusia seperti anyaman tikar, pelan-pelan menjadi penuh. Ya. Antum habis taklim aja mungkin keluar masjid sudah lemas. Di majelis kuat, keluar masjid aja sudah ini. Dan banyak kebimbangan, kebingungan. Beragama sekarang itu banyak ragu-ragu. Karena memang pemicu keragu-raguan itu banyak sekali. Makanya di sini penting untuk mengingatkan kematian. Nah, kalau saya mati di atas keragu-raguan, di atas manhaj yang enggak benar, gimana? Subhanallah. Itu antum mati saat demo, kira-kira gimana? Syahid apa enggak? Syahid. Iya. Kok membenarkan? Enggak ada satu ulama pun yang berfatwa siapa yang mati demo itu syahid, itu enggak ada. Loh, kok antum semangat banget? Sementara yang memfatwakan mati berada di dalam kondisi ta'lim, itu jelas. Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Di majlisnya aja, idza marartum bi riyadil jannati farta'u, jika kalian melewati taman surga. Taman surga. Pernah ada yang mengatakan demo itu taman surga. Siapa yang berada di taman surga? Apa yang dimaksudkan taman surga ya Rasulullah? Demo. Enggak ada. Ya. Ini penyakit ya, ada sekarang lagi menebarkan virus ya, demo ya. Dianggapnya jihad, dianggapnya itu membela Islam. Ya. Dengan syubhat-syubhat yang sangat rapuh tapi tertata rapi. Sehingga membuat pemuda-pemuda yang ingusan, yang lagi semangat, bergelimpangan. Itu. Ana lihat, dulu ada pemuda-pemuda yang ikut ngaji pas saya pertama kesini. Sekarang udah gak ngaji lagi. Kena virus demo. Ya. Makanya harusnya dikasih tentang tema kematian. Kalau gak suruh mati sekalian. Tumbuhnya kesadaran untuk kembali ke akhirat, masya Allah. Ya Allah, anak sebentar lagi kembali ke akhirat. Dan perjalanan menuju akhirat itu jauh sekali, Pak. Buktinya nggak ada yang bisa balik. Ada orang Bali yang balik?
Enggak ada. Masya Allah. Dan antum apa enggak ngeri? Persiapan. Kalau antum pergi ke Mekah balik, insya Allah. Sejauh-jauhnya antum pergi ke Eropa naik pesawat 11 jam balik. Lo itu aja antum menyiapkan bekal beberapa koper. Takut kekurangan. Apalagi nanti antum kembali ke pelataran akhirat yang simbol kehidupan di sana nafsi-nafsi. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Apa enggak antum lebih khawatir kekurangan bekal? Antum pergi ke Mekah kurang duit, kanan kiri masih banyak yang ngasih, lapar masih banyak yang nyantunin makan, dan bahkan tiap pagi itu di pojok-pojok ada yang infak ya, sambosa, sandwich. Di sana siapa yang bagi-bagi sandwich? Enggak ada. Kesadaran untuk kembali ke akhirat memicu kita bukan hanya ingat mati, untuk meningkatkan kualitas ibadah. Lah antum begini-begini terus, apa enggak antum nasibnya dikubuki malaikat sampean? Hancur loh. Sholat antum, ya, yeah. Sodakoh antum, ilmu antum, ya, yeah. Ini semuanya, ya Allah, kadang-kadang kita itu enggak punya apa-apa, ya. Yeah. Sementara kata Allah, walal akhiratu khairun wa abqa, walal akhiratu khairun laka minal ula, jelas. Dunia itu pendek, Pak. Kita itu dapat dari yang pendek itu pendek lagi. Berapa? A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Umur umatku ini antara 60 sampai 70. Pendek. 60-70 itu kayaknya umur, ya Allah. Kalau di antara kita mati hari ini, yang penting antum, bukan saya. Umpamanya. Kiamat kurang 1 juta tahun. Logikanya kuburan tok 1 juta tahun. Dia kalau 1 juta. Kalau 2 juta, bandingin antum. Dengan dunia antum. 60-70. Ya Nabi Adam itu umurnya berapa di kuburan? Ya, iya enggak? Nabi Adam. Ya. Itu, masya Allah, amaru ummati pendek sekali. Kemudian menghidupkan rohani yang sudah berkarat, itu faedah kita di dalam mengingat kematian, menghidupkan rohani yang sudah berkarat. Jadi hadirin sekalian, sekeras-kerasnya hati orang itu kalau sudah mendengar berita kematian, melihat orang yang mati, itu luluh juga. InsyaAllah. Makanya sering-sering mendatangi takziah itu penting. Ya, yeah. Jangan kondangan terus. Kalau kondangan itu kan dandan terus, merasanya apa namanya kuat terus. Apalagi habis kondangan terinspirasi untuk nikah lagi. Nah, itu nggak pernah ingat mati. Coba kalau antum ke rumah takziah, ya Allah, ini dulu kuat, hebat, sekarang ya Allah, ternyata mati, kaku, gak bisa bergerak, gak berdaya. Tuh lihat, kepalanya diucek-ucek, diem aja. Coba dulu hidup lu pegang kepalanya. Itu manusia. Kayaknya. Selanjutnya menggugah semangat ibadah yang sedang melemah. Nah itu. Karena manusia itu ada pasang surut dalam mengabdi kepada Allah. Sehingga Rasulullah mengatakan, inna likulli syirratin fatratan, wa inna likulli amalin syirratan, wa inna likulli syirratin fatratan,
فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. Setiap amal itu ada masa semangatnya dan setiap masa semangatnya itu ada kendornya. Siapa yang kendornya di atas sunnah maka dia telah mendapatkan petunjuk. Makanya orang itu kalau ngerti sunnah, faham sunnah dan selalu hidup di atas sunnah, kendor-kendornya itu masih selamat. Tapi kalau futurnya orang-orang harokah, futurnya orang-orang pergerakan, itu bisa nguling, bisa sampai murtad loh Pak. Karena apa? Ketika lemah gak punya pijakan, ketika kendor gak punya pegangan, akhirnya apa? Lemah. Menumbuhkan keimanan dan ketaatan yang telah mengendor. Semangat lagi, sholat yang awalnya malas semangat. Sodako mengeluarkan zakat, ini malas semangat lagi. Puasa, sunnah semangat lagi itu. Menumbuhkan, menguatkan tekad dalam bertaubat dan membentuk pribadi tangguh dan qanaah. Sehingga dikatakan oleh sebagian ulama, di antaranya Imam Ali Ad-Daqqaq, siapa yang memperbanyak mengingat kematian maka akan mendapatkan tiga kemuliaan. Yang pertama, bersegera untuk taubat. Tuh jelas, segera. Dia akan menekuni jalan taubat. Kalau dia tidak tahu, dia berusaha untuk mencari bagaimana cara saya untuk kembali kepada Allah. Ya, bagaimana menekuni taubatan nasuha. Kemudian memulai untuk melaksanakan. Konsekuensi pertama dan utama, meninggalkan. Yang namanya meninggalkan itu seluruhnya, tempat dan waktu, alat, media, teman, dan termasuk juga hal-hal yang memicu antum maksiat. Ya, kalau antum yang membuat malas antum ngaji adalah TV, buang TV-nya. Buang. Kalau yang membuat malas antum ngaji istri, kurang ajar. Parah. Kalau yang membuat antum sekarang kendor untuk ta'lim, kendor untuk ibadah, teman, singkirkan. Karena memang teman itu ada yang seperti penjual minyak wangi, tapi juga ada yang seperti pandai besi. Bahkan Rasulullah mengatakan, al-mar'u 'ala dini khalili, orang itu tergantung agama siapa? Temannya. Antum berteman terus sama Bandar Togel. Ya lama-lama beli nomor. Iya. Antum berteman sama orang yang suka ngodain janda. Ya akhirnya apa? Akhirnya mendirikan peduli janda. Gaya lo. Atau untuk lebih samar lagi, peduli yatim, targetnya janda. Kurang ajar lo. Itu. Kena antum, tapi kalau antum dekat sama orang yang hafal Quran 30 juz, minimal juz 30 antum dapat. Nikmat. Begitu loh, antum dekat sama siapa. Dengan demikian meniti taubat. Yang kedua, kata beliau, hati menjadi qanaah. Ya Allah, apa yang sudah saya dapatkan dan saya usahakan maksimal inilah. Gitu akhirnya. Tapi bukan berarti qanaah itu pasrah, beda pasrah sama qanaah itu. Qanaah itu tetap usaha, tetap mengerahkan daya upaya, tapi akhirnya di situ mentok, ya udahlah ya Allah, terima. Gampang menerima kondisi dan situasi itu qanaah. Makanya sering saya definisikan qanaah ialah suasana hati untuk menerima ketetapan Allah. Terima apa adanya pemberian rezeki yang penting halal walaupun 20 miliar. Iya enggak? Daripada 20 juta haram, mana yang lebih baik? Mana antum pilih? 20 miliar halal, 20 juta haram. Mana yang antum pilih? Ya udah, waras antum. Waras. Itu.
Sehingga di sini Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, fa ayyul mu'minina aqyas, siapa orang mukmin yang paling cerdik? Rasulullah menjawab, aktsaruhum dzikran lil mauti wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal aqyas. Mereka itu cerdik, yaitu mereka orang yang paling sering mengingat kematian dan paling baik persiapan untuk menyambutnya. Ya ikhwah sekalian, kita sekarang semua tingkah pula kita sebetulnya satu, kita ini ingin menyambut kematian dalam kondisi yang terbaiknya. Apalagi kata para ulama seperti Imam Adz-Dzahabi di dalam kitabnya Al-Kabair, orang mati itu di atas kebiasaannya. Makanya husnul khotimah itu tidak mungkin bagi orang yang hatinya dekat dengan Allah, selalu berusaha mengejar Allah, dan perbuatannya selalu menghindar maksiat dan selalu berbuat kebaikan. Itu sulit untuk husnul khotimah. Itu. Dengan demikian, Sahal bin Abdullah At-Tustari, tiga orang yang yang paling nekat mati, ya. Yang pertama, orang-orang yang bodoh tentang kehidupan setelah kematian. Ini juga nekat. Ya. Seperti kalangan orang-orang yang itu apa namanya? Jahil, dan dikiranya setelah mati selesai. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang ingin melarikan diri dari takdir. Ini didominasi para kelompok yang suka bunuh diri. Setelah bunuh diri selesai. Yang ketiganya, inilah yang baik, orang yang rindu ingin bertemu dengan Allah. Dan kuncinya cuma satu, kata Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Udah itu. Udah kunci, siapa yang ingin ketemu Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan. Dan amal saleh itu sangat berkah. Cuman kita itu kadang kurang perhatian. Bahkan hal-hal yang memasukkan kita ke surga itu banyak sekali, yang ringan-ringan, sederhana, tetapi banyak dan berat pahalanya. Contoh sekarang baca, man qala subhanallah wa bihamdi wurisat lahu nakhlatun fil jannah. Siapa yang baca subhanallah wa bihamdihi sekali, ditanamkan satu pohon kurma di surga. Kemudian Rasulullah SAW juga memasukkan imatatul adha, termasuk iman. Ya, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, a'laha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha anit tariq. Ya, sehingga Abu Darda berkata, siapa banyak mengingat kematian akan sedikit sifat hasudnya dan akan sedikit sikat melampaui batasnya. Maka Abdullah ibnu Mas'ud juga mengatakan, cukuplah kematian menjadi pengingat, dan cukuplah keyakinan sebagai kecukupan, dan cukuplah ibadah menjadi kesibukan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi menegaskan, ya ibadi tafarrakh li ibadati amla'u sadraka ghinan wasuddu faqraka. Wahai ya hambaku, sibukkan dirimu dengan ibadah. Udah, tidak ada kesibukan paling bagus kecuali ibadah. Saya akan penuhi hatimu dengan kecukupan, dan akan aku tutupi kemiskinanmu. Itu. Nah, dari salian, beda dengan orang-orang musyrikun yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladina asyraku
يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ yeah. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. Kamu akan temukan orang yang paling senang hidup dan gak suka mati, orang-orang musyrik. Makanya apa? Orang-orang non-muslim itu cintanya pada kehidupan itu sampai pada tingkatan takutnya itu sampai Masya Allah ya. Untuk menghadapi mara bahaya sekecil apapun itu kayak sekarang menghadang pelurunya Belanda. Takut digigit nyamuk aja takut. Panik. Jangan-jangan berdarah. Nyamuk berdarah. Takut. Umat Islam sekarang sudah mulai kena juga. Wa karahiyatul maut. Harusnya diri sendiri tidak. Itu hanya sifat orang mukmin. Non-muslim. Sementara mukmin tidak. Tapi akhirnya sekarang antum lihat kebanyakan kaum muslimin kena penyakit wahan, yaitu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nah, sekarang selanjutnya semua jiwa akan mati. Dikatakan oleh Allah, fahal yanduruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a ashratuha. Ya. فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ ya. Terus kemudian Allah mengatakan إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ. Maut itu musibah memang. Ya, tapi musibah yang paling berat مَا بَعْدَ الْمَوْتِ. Sehingga Yahya bin Mu'ad mengatakan, ketahuilah manusia setelah mati kena dua musibah di dalam hartanya. Harta yang dia cari dengan susah payah ditinggal semua, dan nanti ketemu Allah dihisab semua. Dan hisabnya harta itu berat. Min aina tasaba, dari mana kamu dapatkan. Wa ila aina anfaqa, dan kemana kamu infakkan. Dan kematian itu kalau sudah datang, kata Allah, kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dengan demikian, bagi orang-orang yang sekarang ini rindu ketemu Allah, tidak menjadi masalah. Bahkan kata Rasulullah, tuhfatul mu'min al-maut. Apa artinya tuhfah, Mas? Anda yang tahu? Silakan. Barangkali membantu saya, ma makna tuhfah? Silakan. Tuhfatul maut, tuhfatu al-mu'min al-maut. Silakan. Silakan. Tuhfah dari tahafa. Fadal. Tuhfah itu makanan prasmanan paling lezat. Iya betul. Kalau memang tuhfatul mu'min al-maut, suatu suguhan yang paling lezat buat orang mu'min itu maut, kematian. Makanya Rasulullah mengatakan, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Siapa yang senang ketemu Allah, Allah juga senang ketemu dia. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa. Siapa yang enggak suka ketemu Allah, Allah juga enggak suka ketemu dia. Kenapa diri sekalian? Alasannya kematian itu menjadi tuhfah, kata Rasulullah, mustarihun wa mustarahun min. Ada orang yang istirahat dan diistirahatkan. Qalu, ya Rasulullah, mal mustarih wa mal mustarah minhu. Siapa yang dimaksudkan beristirahat dan istirahatkan? Qala, al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya.
Orang mukmin ketika mati istirahat dari capeknya dunia. Betul. Masya Allah. Prasmanan udah. Suguhan paling nikmat. Daripada antum sekarang di dunia. Apa enaknya sebetulnya? Musim kemarau panas. Musim penghujan. Ya udah. Banjir. Ya, di rumah capek, rekreasi masuk angin. Itu kan? Iya. Katanya merekreasi enak. Enaknya apa? Pulang ke Roan. Enggak ada. Kaya katanya enak. Pusing sama duit. Bisnis. Miskin. Lebih pusing. Makanya miskin itu dari kalimat sukun. Sukun bentuknya apa? Lingker. Karena enggak punya duit, lingkerannya di rumah. Sukun, bunder. Udah. Makanya rumah tangga yang tenang namanya rumah tangga sakinah. Sehingga pisau yang digunakan menyembelih kambing setelah itu tenang. Sikin namanya. Itu. Makanya bagi seorang mukmin mustahil. Makanya doa seorang mukmin apa? Allahumma. Ayo. Ayo mas. Doa. Waja'alil hayata ziyatatan lana min kulli khair. Waja'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Jadi hidup mulia, mati, istirahat dari berbagai macam keburukan. Sehingga ish kariman, aumut syahidan, walbis jadida. Ya itu kan gitu. Hiduplah mulia, mati syahid. Pakai pakaian yang bagus. Itu. Inilah prinsip seorang mukmin. Wal wal abdul fajir yastarihu minhu al-ibadu wal biladu wasyajaru wad-dawab. Adapun seorang hamba yang jahat, ketika mati istirahatlah semua hamba, negeri, pohon dan seluruh hewan ternak. Senang. Katanya, babi, alhamdulillah mas. Kenapa? Sesama temannya bilang, alhamdulillah si Ano mati, gue gak diburuk lagi kita. Ada, tenang. Katanya burung juga senang. Alhamdulillah, kita gak ditembakin sama dia. Mati dia, alhamdulillah. Semua senang. Kenapa? Karena di dalam kehidupan selalu membuat keonaran, kejahatan, kerusuhan. Sehingga terganggu makhluk yang ada di bumi. Yang manusianya, yang hewannya, yang pohonnya. Maka ketika meninggal dunia, yastarih, semua istirahat. Selanjutnya diri sekalian, hubungan ruh dengan jasad kemarin telah saya sampaikan. Bahwa jasad manusia ketika saat meninggal dunia dilepas oleh Allah nanti fadu'adu ruhuhu ila jasadihi, balik lagi. Kemudian setelah pertanyaan dilepas lagi. Kemudian nanti ketika kiamat Allah balikkan kembali. Itulah yang dimaksud dengan al-hasyr. Dikembalikan dengan tiupan sangkakala malaikat Israfil. Kemudian setelah itu manusia dikumpulkan. Yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Manusia dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat dalam keadaan telanjang, belum disunat dan tidak pakai sandal. Manusia pada saat itu tidak tahu berapa lama. Sampai di antara mereka sudah sangat perih, sangat pedih merasakan mahsyar. Karena tudna syamsu, matahari didekatkan qadra mil, sekedar sejarak satu mil. Dan mil di sini bukan mil jarak laut, tetapi mil yang dimaksudkan adalah panjangnya kayu celak yang digunakan untuk mengambil celak. Manusia ada yang tenggelam keringatnya semata kaki, ada lagi sedengkul, ada lagi sepinggang, bahkan di antara mereka tenggelam di dalam keringatnya sedalam 60 hasta, 70 hasta.
Kemudian manusia setelah itu dikumpulkan oleh Allah untuk dihisab. Diajak bicara, "Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu Allahu rabbuhu wa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu turjuman." Tidaklah di antara kalian pasti diajak bicara oleh Allah, di antara dia dengan Allah tidak ada penerjemah. Manusia dalam kondisi yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, manusia berdiri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itulah manusia tidak bisa bicara. Bahkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Al yauma nakhthimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada saat itu saya kunci mulutnya yang bicara, tangannya dan kaki menjadi saksi. Akhirnya manusia pada saat itu keadaan panik, keadaan sangat menegangkan, apalagi ketika saat orang-orang kafir diajak bicara terbuka oleh Allah. Ya, diajak bicara terbuka, dituturkan berbagai macam kesalahannya. Adapun orang mukmin diajak bicara oleh Allah dengan penutupnya yang sangat rapat, rapi, dan dikatakan, "Ya fulan, ata'rifu dhanba kadza?" Wahai fulan, apakah kamu kenal dosa yang ini? Wahai fulan, ata'rifu dhanba kadza? Apakah kamu kenal dosa yang ini? Sampai akhirnya dia menyangka hancur dan binasa, maka dikatakan kepadanya, "Qad satartuhu 'alaika fid dunya wa aghfiru lakal yawma." Dulu di dunia saya tutupin dan sekarang saya ampunin. Inilah pengaduan orang mukmin yang akhirnya didengar oleh Allah, "Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin." Setelah itu hadirin sekalian, manusia dihisab dengan hisab yang sangat teliti, jeli dan akurat. Bahkan didatangkan ada seorang hamba yang memiliki 99 gebok kesalahan, yang satunya panjangnya sepanjang jauh pandangan mata manusia. Kemudian ditimbang oleh Allah dengan bitaqah yang di situ ada la ilaha illallah. Akhirnya lebih berat ismullah, akhirnya lebih berat kalimatut tauhid, lebih berat la ilaha illallah. Kemudian setelah itu ditimbang oleh Allah dengan timbangan yang adil, timbangan yang sangat sangat akurat, yang Allah katakan, "Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishati radiyah, tetapi wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah." Lalu setelah itu Allah membagi catatan amal. Ada yang diberikan dengan tangan kanan penuh dengan kehormatan dan kemuliaan, itulah yang dikatakan oleh Allah, "Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa yaqulu ya lay fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa yaqulu ha umqra'u kitabiya." Tapi wa amma man utiya kitabahu bi shimali fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya walam adri ma hisabiya ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya. Udah, aduh, seandainya Allah enggak aku berikan catatan ini, seandainya mati aja karena hartaku enggak jamin, kekuasaanku tidak memberikan keselamatan. Udah, akhirnya dari sekalian manusia pada saat itu nasibnya jelas. Fa amma man utiya kitaba wa ra'a dhahri fa sawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Hancur, celaka, dan setiap saatnya hanya mengatakan, "Ya laitani, ya laitani, ya laitani kuntu turaba." Akhirnya manusia diizinkan oleh Allah meniti sirat, catatan, meniti sirat yaitu titian, yang kanan kirinya ada galah, ada yang kena galah kelimpar, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang jasiah,
merangkak. Dan kata Rasulullah, awwalu sumratin yadkhuluna al-jannata 'ala suratil qamar. Manusia yang pertama kali masuk surga adalah dalam bentuk dan cahayanya seperti ini apa namanya bulan. Lalu setelah itu manusia diizinkan oleh Allah meminum telaga Al-Kausar. Wa ini Al-Kausar. Inna syani'aka wal absar. Namun ada orang yang terhalanginya tidak mendapatkan karena mereka telah melakukan kebid'ahan sepeninggal Rasulullah. Oleh karena itu dikatakan kepada Rasulullah ketika teriak-teriak, haulai ummati, mereka itu adalah umatku ya Allah. Dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdasu ba'dak, kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kematianmu. Tamatlah riwayat manusia. Ada yang masuk neraka abadi selamanya, yang tidak lain adalah innal ladzina kafaru min ahli alkitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ada yang masuk sementara yang nanti akan diangkat oleh Allah. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya, yukhraju minan nari man kana fi qalbi misqalu darratin minal iman, akan dikeluarkan dari neraka orang yang di dalam hatinya memiliki sebiji sawi dari iman. Bahkan ada yang bentuknya sudah kusam, kosong, bahkan tidak ketahuan mana mukanya, mana sekarang ini anggota tubuhnya. Kemudian setelah diangkat, dimasukkan ke Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Kemudian tumbuh seperti tumbuhnya tuge. Kemudian setelah itu dipinggirkan oleh Allah dari neraka. Tapi mukanya masih menghadap neraka. Dia minta, ya Allah, palingkan mukaku dari neraka. Sudah setelah itu saya tidak akan minta kembali kepadamu apapun, ya Allah. Melihat neraka aja udah nek. Saking lamanya di neraka, ya, sudah kapok, sudah, wah, akhirnya dipalingkan oleh Allah. Ternyata melihat pohon yang sangat rindang, minta lagi, ya Allah, dekatkan saya ke pohon itu aja, ya Allah, sudah enak. Setelah itu enggak minta lagi, ya Allah. Minta juga. Setelah ditunjukkan pintu surga, kata Allah, wahai anak Adam, betapa cepatnya kamu lupa janjimu, tidak minta. Minta lagi untuk didekatkan di pintu surga. Katanya juga enggak minta lagi setelah itu. Bagaimana mendengarkan cengkrama ahli surga, mendengarkan isian-isian cerita-cerita, akhirnya dia minta untuk dimasukkan, dimasukkanlah ke dalam surga. Ditemukanlah dua istrinya dari surga dan plus juga dari dunia. Maka dia mengatakan, tidak ada orang yang paling hebat surganya kecuali saya. Padahal kelas terakhir. Kelas paling terakhir yang ibaratnya ya emperannya lah. Itu aja Masya Allah. Apalagi yang Firdaus. Apalagi yang VIP. Apalagi yang sekarang ini bersama Rasulullah SAW masuk surga yang namanya Al-Wasilah, yang pernah diminta oleh Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami. Ya Rasulullah, saya tidak minta kecuali hendaknya aku tetap menjadi temanmu nanti di surga. Kata Rasulullah, apa enggak ada permintaan lain wahai Rabi'ah? Itu saja wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, a'inni ala nafsika bikathrati sujud, bantu aku untuk mewujudkan itu, memperbanyak sujud, maksudnya sholat. Dan tolong diperhatikan, tidak ada ungkapan sujud di dalam Al-Quran dan Sunnah, maknanya itu cuma sujud dok. Sehingga ada orang ibadah cuma sujud dok. Oke, kalau sujud sahwi boleh, sujud tilawah boleh, sujud syukur boleh. Kalau enggak itu tiga-tiganya, tahu-tahu sujud, enggak ada. Itu.
Lah kalau begitu rukuk tak dong, karena Allah mengatakan warka'u ma'ar raki'in. Dah, rukuk tak. Nuh mas, kok rukuk tak? Itu Allah berfirman, warka'u ma'ar raki'in. Gak ada. Maksudnya itu semua adalah as-salah. Allahu'alam as-salah. Ya, saya kira itu. Dan kematian belum terjadi, jadi gak perlu ada yang ditanya. Itu antum tanya apa, kita realistis saja ya, masalah mati ini nggak perlu ditanya tapi perlu ditunggu ya. Oleh karena itu kita tunggu saja tanggal mainnya ya, dan insyaallah kita akhiri sekian saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.